Udah ini? Udah ya, oke. Okay. Sekarang kita pengen makan warteg nih, warteg yang penuh kenangan nih. Sejarah ya? Sejarah, wartegnya penuh sejarah sama gue di daerah Pondok Karya. Waktu tahun 2005-an lah kira-kira gue di 2005-an lah gue sering banget makan di sini waktu. Gue sering nginep di rumahnya Temon, ya. Namanya Warteg Doa Ibu. Murah dulu harganya, tapi makanannya enak, gak tahu kalau sekarang ya. Udah ada Temonnya! No debat. Mas Temon! Lama banget lu, nungguin 16 tahun, nungguin lu datang. Anjay, dari 2005. Mas Temon, update-nya mana? No? Ya. Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat ya? Amin. Oke. Okay. Emang gue udah minta temenin Temon untuk makan di sini karena rasanya penuh nostalgia ini, Mon. Iya. Kalau buat gue. Warteg rasa nostalgia ini? Iya, ini. Banyak macamnya, ngutang. Ngutang sering. Boleh, karena jaminannya Temon. Ya rumahnya ditahu sama gue. Yeah, boleh ngutang di sini karena jaminan Temon. Tapi masih yang lama nggak yang ini? Orangnya udah berganti generasinya. Oh. Dari bapaknya, anaknya ini kayaknya. Cucunya? Enggak, bu, enggak cucunya, enggak tua banget. Mantunya, gitu. Tapi rasanya masih tetap sama. Namanya Warteg Doa Ibu. Menginspirasi Ajis Doa Ibu. Ya. Wah, ada Halim 9 bulan. Ada. Hamil keles. Halim ya. Ada ngaruh. Ya udah yuk masuk di mana? Ini udah gue pesenin loh. Apaan? Untuk menyiapkan masakannya seperti dulu lagi. Mereka udah tahu lah. Apa aja menu gue? Kuah tahu. Sama telur dadar. Bener nggak? Tahu dia ya. Kasih tahu deh. Lo kasih tahu aja lo kasih tahu. Bisa. Mana gue? Ya. Ini punya siapa? Bu? Punya gue. Ini Temon. Enggak, punya gue tekuk dah. Waduh. Nah, punya gue dah. Enaknya mana? Ini gini. Dari mana? Ininya dulu dari sini nih. Ah, ada orang. Boleh. Ntar boleh ya. Tuh. Boleh ya. Ambil dari situ boleh. Apa sih mau masuk siapa? Bisa deketan. Lo sebelah sini aja. Iya, ya, deketan. Berserah banget. Tau. Kayak dibilang pacaran ya. Enggak, dibilang... Enggak ya, pacaran. Wow. Oh, wow. Mang, saya dong, Mang. Makan. Kalau gua ada di sini. Apa? 3T. Apa itu? Tahu, tempe. Temon. Toge. Oh. Tahu, tempe. Toge. Ngerti nama lagi? T.U. Terakhir, itu terakhir. Oh, iya terakhir. T-nya telur. Terus teh manis. Nah, yang terakhir T.U. Atau Tempo. Waduh. Jadi banyak T-nya. Iya, dari kecil udah ketawa, apalagi gede tua kan gitu. Ya, iya. Mang, kalau Mamang dari tahun berapa di sini nih? Dari Mbak Uyuk, dari Mama, mamanya. Ini siapanya? Mantu. Oh, ini anaknya. Oh, berarti dulu waktu mamanya kali ya? Mamanya lagi. Iya mungkin ya. Iya. Ini minum dulu apa makan langsung? Pakai kuah tahu, sambal, telur, dadar. Tempe. Telur dadar apa bulat? Telur dadar. Benar, dulu dia belum ada tuh tempe goreng begitu, Mon. Masih ada tempe polos doang. Iya. Tempe lama, gorengnya belum ada. Belum ada. Lama-lama warteg sekarang udah pakai tempe goreng. Goreng. Kuah tahu. Sambalnya ada siapa lagi makan? Ya bukannya ngelebihin gitu kape, emang sini serasa masakan rumah banget. Yo, sambal. Kalau nyobain udah pasti mantap dah. Sambalnya. Ya, oh, udah cukup segitu. Tempe polos. Tempe garing aja, tempe garing. Tempe tepung. Iya, tempe tempung ya. Panas nih, ya kan? Disiapin dah. Abangnya apa abangnya? 3T udah tahu dah. Orang hampir tiap hari. TU makan di sini maksudnya. Kamangin. Iya. Siap. Tolong ini ditaruh rar ya. Kayak anjing lapar ini.
Aduh gula. Ini campur kacang gak apa-apa. Hah? Eh udah kalau gitu kuah sop. Kuah. KS dong. KS. Apa tuh? Kuah sop. Oh iya. Kuso. Ya lah udah cuma itu doang yang penting tahu itu ya. Tempe nah yang itu atau gue juga tadinya senengnya tempe telanjang. Tahu ya. Nah, sambel dulu dah, sambel. Ini makannya gitu dong, Bang. Heeh. Ayam enggak? Ya, saya sekali lah. Karena faktor U. Lo hampir sama mama gue namanya. Iya, benar. Begini aja udah nikmat gimana? Abang minumnya es teh manis. Boleh. Cuman emang Hakim doang yang enggak ada ya. Enggak ada. Maksudnya pelanggan sini juga. Hakim enggak Hakim. Yang suka makan di sini juga, Del. Yang mana? Yang abis makan. Udahlah, ntar mana jelas sih, Dik. Udah disaru-saru nih, tanya mulu jelas sih. Nostalgia ya, nih? Iya. Yeah. Jadi setiap setiap suapan yang masuk ke mulut, ada nostalgianya. Suapan pertama? Apa ya? Mikir datangnya kapan. Nah. Lu jangan mancing ya? Tadi yang Hakim. Kan ngelagi. Nungguinnya di sini. Tadi nongol udah sapi. Nah, jadi ngejelasin lagi kap. Udah orang nggak nanya kan pengaruh kalau sih. Teman raja. Orang rumah tahu mana lu sini tapi pada bangunan lama betah. Waduh. Ini makan tempe doang pap. Berasa tempe dong? Berasa tahu? Enggak. Oh ini baru berasa tahu. Kok bisa sama sih lo, Man? Sama gue, Man? Makannya, Man? Di mulut ada kita. Emang tuh sengaja biar nanti gue pulang, wah habis makan ya gitu. Barang siapa? Barang siapa? Makannya? Minta tempe lagi dong? Barang maaf deh lah. Minta tempe. Ini 16 tahun yang lalu. 16. 2005 ya. Kalau 2005 mon gue kan 2004 dah. Iya, dari SK kan udah 2003 kayaknya malah. Malah gitu. Iya. Cuman kan istilahnya yang intensnya. Istilahnya kan kalau dari 92 malah kita sebenarnya. Gitu. Jadi Masih banjir, Man. Ini bekasnya nih. Segini. Terakhir nih, ada bekas air tuh. Pintu. Iya, pintu. Ini jadi ada bekas air. Airnya nempel, apa nempel? Warta kan tutup. Terkena. Tutup. Ya buka tutup lah. Mau makan lo jadi kayak ikan. Ikan apa? Ikan betok. Ikan betok. Kandang cerewet. Oh. Ikan bawel. Wow, bawel. Ada lagi gigi nih, Man. Lagi gigi. Gigi bengkak gigi. Gitu. Kalau mau sembuh, pakai ikan sabu-sabu buat bersihin karang. Wah. Kayak akuarium. Itu ikan sabu-sabunya ketawa. Wow. Sabu-sabunya botak. Semua ikan botak, Man. Semua ikan botak. Minta dikit lagi dong, asli. Oh, nambah. Dikit lah. Bukan nambah, dikit. Dikit, nggak nambah. Kalau dikit nggak nambah, sini dihitungnya. Dikit. Oh, dikitnya nambah kali? Kasih kuah, sama nambah. Dikit aja. Jadi nambah dihitungnya. Tapi nggak, kita ngerasa kita dikit aja, dikit. Tapi semua aja dicobain. Nambah. Dan. Wah, banyak banget. Lu juga menunya nggak berubah-ubah ya? Iya, iya. Ya, bukan, sebenarnya bukan menu favorit sih. Menu ngirit. Menu ngirit. Jadi favorit. Jadi favorit. Karena akhirnya udah kebiasaan ini terus, ini terus. Ya sebenarnya kan walaupun irit, tapi nggak mahal, Kap. Iya. Nah, teman tuh kalau makan persis ngaduknya tuh kayak ngaduk semen. Begini nih. Oh. Gini.
Terus oh, digituin. Tuh. Iya kan? Iya. Ini nanti begini. Sini deketin dikit ya. Begini. Sama dia terus gituin. Diratain. Diratain gitu. Lu pemerhati bangsa, Kap. Pemerhati lu gue mohon. Ya, gue anak bangsa bukan? Udah. Hmm. Oh. Udah yang lain gak mau nambah? Udah. Bukan udah, jatahnya masih gitu. Waduh. Si Dion kapan makan tuh? Dion. Abis ini. Abis ini jalan Kompas loh. Dion tinggal di sini. Aman. Oh baru dia nerusin. Lebih enak pas Abdel pergi ya. Jadi mereka lebih bebas. Studio lo kapan jadi man? Studio. Baru masukin apa tuh? Peredam. Ini seri 10 nih. Mana 9. Studio 10 Bekasi. Wih. Wih. Sudah 9 kan pada minggu. Iya. Sudah 10 Bekasi. Ada barang-barangnya barang bekas. Wah, karena apaan? Bekasi. Bekas. Bukan enggak bekas, orang ngasih. Oh. Oh. Nah, jadi bekas dikasih. Langsung cepetan Bekasi gitu. Tuh. Tetek di ini. Sama dia tuh. Faktor umur, kalau kunyah juga nggak bisa cepat. Giginya udah itu ya. Nggak usah ngomongin gigi kan. Ini jadi kekunyah sendiri, eh. Ini aja enak nih. Apa namanya? Kremes, kresek, apa? Apa? Yang kremes. Ini yang kremes. Kremes. Kayak kantong. Kantong, kresek. Kresek itu. Kresek. Hidung. Pesek. Terus apa? Gak apa-apa kan gue bilang tadi. Biar gue nanti pulang, dibilang habis makan. Teh manis. Teh berikutnya. Apa tuh? Ini teh manis. Nah, habis kan udah dari tahu, tempe. Tuh, teh berikutnya. Teh manis, terakhirnya teh berikutnya, teh u. Tinggalin. Tempo. Wow. Jadi tempo-tempo, teh u atau ditinggalin. Tempo-tempo, teh u, tempo-tempo, kabur. Udah ketawa mulu masih. Tapi kan tahu iya. Rumahnya. Iya, makanya. Tenang aja dia, makanya nggak marah. Orang tahu rumah gue, amperin. Catatan si boy gue masih ada kali yang ada udah bersih kayaknya. Jadi ada catatan si boy. Bermula serial catatan si boy dari sini. Apa apa dicatat, gitu. Ya sama si boy. Oh namanya boy. Semuanya kan laki. Kalau cewek-cewek? Ini catatan si girl. Wow. Kru lu nggak jelas kan? Tapi gue kenal untungnya. Kalau gak kenal? Ya gue kenalan dulu dong. Temon. Waduh. Mana dong kelihatan kenalannya? Oh, nah. Alex. Anak komplek. Anak komplek. Ya, wow. Kalau gue juga Alex. Anak jelek. Wow, kerbau. Ada tisu gak om? Tisu. Tuh. Aduh, ya. Itu bebas lah, gratis. Tehnya juga teh tisu. Teh tisu. Ya. Ada lagi ntar tusuk gigi, teh juga. Iya. Ada teh lagi nggak? Ada. Oh, teh berikutnya tuh. Teh apa lagi? Tusuk gigi tuh. Teh atau lagi? Tendean. Ah, benar. Tinggal tendean. Banyak lah, benar. Tetangga. Nah, tetangga benar. Hajar bos. Teh datang tuh, teh tetangga. Teh apa lagi ya? Teh apa lagi ya? Makanya kan ada. Ada apa namanya tuh novel ya yang nggak pakai huruf T ini nggak ada ya? Nggak ada huruf R ya apa ya iya nggak pakai R Mirawe 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 itu pakai R novelnya oh itu pengen nulisnya Mirawe
Mirawe. Sebenarnya dia menulis Mirame. Mirame ngebol. Berapa menit ini? 15. Nggak terasa ya, paling baru tadi kayak 14.5 gitu. Kerbau. Oke lah di ini. Oh, lu bukan gue ya, nempelin. Ini lah tempelin dong. Di sini nih, di sini. Di kacanya apa sini ya? Kaca. Pak, Mas ditempelin ya? Oke, oke. Ya miring. Ya miring. Taruh lu. Naik lagi, naik dikit. Gini enggak ya? No debat, makanya datang aja lo. Ya. Daerah mana nih, Bang? Komplek Polri Pondok Karya Tendean, Jakarta Selatan. Pondok Karya, di pondok kita berkarya. Gitu. Oke? Okay? Eh, belum. Gue kayak gue yang nutup. Kayak channel gue. Lu nutupnya gimana, Kak? Nggak udah nutup gitu? Udah, begitu aja. Oh, gitu aja. Kita ngobrol di depan berarti. Iya. Dihitung, Mas, ya. Nanti ya. Semua yang saya makan doang. Iya, jaminannya tetap gue, Kak. Oh, jaminannya tetap lu ya. Tenang. Oke, okay, itu dia kita ngobrol apa-apa makan bareng temon. Membawa... Iya, lodoh. Membawa apa namanya? Kenangan ke omong ngobrol situ lo. 18 tahun yang lalu sih. 16 tahun yang lalu. Ya sebenarnya sih lama lah udah. Man, saya man. Apa? Mas Budi yang kita latihan band. Latihan band iya. Hah? Ken-ken anaknya. Kayak yang main drum? Iya, Ken-ken. Ken-ken. Yang main drum pakai bawa-bawa botol infus. Ingat gak lo? Ingat lah. Hah? Ya ingat lah. Ingat gak? Orang-orang itu bilang ingat ah. Jadi lu maksa banget gue biar inget. Biar lupa. Enggak, pasal lo inget. Pasal itu ingatan detil, lo gak suka gak inget. Gue yang namanya masuk LTM, long term memory. Itu inget gue aja. Kalau kita umur yang udah tua gini. Udah tua gini. Pakai istilah-istilah psikologi. Ya, karena lu maksa gue untuk mengeluarkan istilah itu. Sudah desok aja, inget gak lo inget? Akhirnya gue ingetin LTM, long term memory. Jadi di situ kalau dia ngedram, kita gue main apa gue man? Gue malah lupa. Bass lo tetap. Bass. Temen nyanyi. Dia main gitar Ilung. Benar bagiannya gitu. Dia main drum. Keyboardnya adanya juga. Adanya siapa? Adanya Hek. Gak ada keyboardnya. Keyboard gak ada ya? Gak ada tuh kan lupa. Ingat temen grup yang lain. Waduh. Dia kemana-mana apa aksesorisnya itu bawa botol infus. Ya karena HB-nya rendah apa? Ah nggak ada infus mon, nggak di infus juga, botol doang ditaruh. Oh aksesoris ya? Aksesoris tuh kan dia nggak inget. Ingat, dia cuman, pikir, cuman itu grup lain. Deh, grup lain. Nah kalau kayak gitu istilahnya apa? Flight of ideas, lompat-lompat idenya gitu. Flight of ideas. Jadi lu biar belajar juga psikologi. Lu pakai istilah-istilah HI kayak hubungan personal kayak gimana? Ah, hubungan kayak gini internasional apa gimana? Enggak dong. Apa? Interpersonal. Diplomasi apa cik? Interpersonal. Diplomasi warteg ini. Diplomasi warga di warteg. Wah. Warteg tuh warga Tegal kali ya. Warung Tegal. Gue baru tahu tuh. Cie. Oh iya. Wow. Untung gue kasih tahu. Iya. Bukan tempe. Bukan. Jadi ini kalau banjir. Banjir. Dulu temon kerja di Radio SK kan, dapat mobil tuh. Dapat mobil tuh dari Radio SK. Bangga. Tapi parkir di sini. Tapi enggak jalan, tapi mesinnya enggak hidup. Enggak hidup, ditaruh di sini. Biar kesannya gitu. Gue punya mobil. Kan bangga dong, status sosial naik. Baik, tapi hujan. Ya. Banjir. Enggak bisa mindahin. Enggak bisa mindahin. Akhirnya kelep. Malah kasus dia. Iya. Dalam-dalamnya tuh sampahan. Makin nggak bisa jalan akhirnya pakai derek. Nonton kan dia apa? Oh udah bubar ini. Apa? SK yang baru. SK yang baru. Kan bukan yang lama. Emang iya kejadiannya begitu. Emang ya? Fakta kok. Tapi masih banjir nih man kalau ini man. Kalau pas gede aja tahunan lah istilahnya. Kalo dulu. Aja. Tapi ini berubah nih. Dulu tuh 5 tahunan. Sekarang? Sekarang 2 tahunan malah. Oh. Malah bisa dibilang 1 tahun. Dah. Naik. Iya. Setiap hujan lagi. Enggak setiap tahun. Tapi kan memang ya, ini setiap tahun hujan. Maksudnya ini hujan dikit aja ini tinggi nih. Hujan. Kiriman dari Bogor. Iya, gitu. Padahal enggak di Sherlock loh. Wah. Wow. Tapi bisa tahu makanya gue bingung. Di Sherlock.
Itu serok keras. Oh. Keras. Keras. Jadi keras. Keras lagi ngomongnya. Sherlock Holmes. Ini jam berapa nih? Setengah 10. Oh, setengah 10. Ya, baru ketemu sebentar, ngapain berantem juga pindah lama kita ngobrol. Asik. Nggak usah ini deh, Kap. Bikin lah seminggu sekali nih. So apa? Kayaknya biar banyak kerjaan gitu. Iya, banyak kerjaan. Enggak mau akrab sama gue padahal ya. Gue suka video callan. Ini biar pada tahu nih. Gue lagi tidur video call untuk angkat. Ada apa sih, Kap? Gue kalau manggil Pak itu balik, Kap. Sebenarnya ada apa sih, Del? Enggak, gue pengen ngeliat lu aja, lu lagi ngapain dah. Pokoknya kepo banget sama gue. Ini kenapa ngambil miring gini? Kesannya tulum gue yang diambil. Gue kelemahannya dari samping, tau gak? Gue lagi di... Jadi gak bisa menikmati. Iya. Nah, gue juga malah begini lagi, bukan yang gini ya. Ya, gitu-gitulah. Kenapa sih lu, Kap? Oh, bukan acting tuh? Bukan, ya, kalau acting gitu. Bengkak, gue pikir di make up. Enggak, emang ini bengkak? Kelihatan. Enggak kali bengkaknya. Kelihatan. Dikit tapi bengkak. Bengkak juga. Kenapa bilang bengkak? Karena nggak bengkok. Wah. Ini ngomongnya nggak mau ngeliat wajah. Iya. Ini masih malu sama gue, ya. Setelah 30 tahun, 29 tahun. Mm-hmm. Dia kalau ngomong emang enggak berani menatap gue. Kalau cewek, kalau cewek enggak apa-apa ya. Cowok, gua juga milih-milih, Kap. Ya tapi lu milih gue. Ya lu kan mau kan. Aduh. Gitu. Iya. Kayak enggak ada cowok yang lain aja. Tapi dia emang kalau ngobrol tuh natap gue tuh malu-malu. Beradu tatapan pandang itu, bentar, berarti habis itu. Kalau psikologinya apa? Psikologinya apa tuh? Takut fall in love. Udah. Emang kenapa jojo? Ya kan fakta begitu. Enggak, kalau cewek bener ya, gue tatap lama. Eye contact itu berlangsung. Nah, sama cowok apa yang ngapain eye contact? Kenapa dari samping doang ya? Kalau di depan udah ketahuan panjangnya, malah panjang kali lebar luas jadi ya. Ketahuan berakhir tersiksa jadi kan. Lagi lu datangnya pas lagi sakit gigi sih ya. Harusnya pas lagi sehat. Ya kan gitu. Gua nggak tahu. Kalau lagi sehat kabur. Gua ditinggal. Tapi namanya rindu mah tetap. Anjay, weh calongan nih. Abangnya. Iya. Di video call lagi. Lu sakit. Ya, lu berasa nggak kapan gitu? Kan namanya soulmate ya begitu. Kalau pasangan sakit, yang satunya lagi pasti merasa kayak ada yang kurang gitu. Sakit diri gue mah. Sakit ketawa mulu. Ya begitulah. Nah, kalau di rumah lu ada berapa orang sekarang yang tinggal di situ? Lidok. Lidok tinggal di sini, Lidok. Iya. Yeah. Ya di rumah gue itu kan kayak semacam penampungan. Datangnya silih berganti. Nggak bisa ngeliat kamar kosong, ada aja, siapa aja datang nggak ada tempat ya, kita kan nggak senempatin lah ya. Gitu ya, lu tanya kayak apaan lagi bro, gua nggak, lu cerita aja bro, malah gua yang cerewet ya. Gua sakit gigi bener, coba deh lu cerita aja, gua ketawa aja. Bang, pernah berenang sini nggak dulu kecil? Oh, kecil pernah tuh, main-main apa kapal-kapalan di kertas. Itu kan ide film layar kaca gitu kan. Layar lebar. Perahu kertas. Ya itu ya, perahunya di kertas, dilipet-lipet gitu. Kayak perahu-perahuan ya, kayak tali di atas itu apa namanya? Jembatan. Lu masih bening enggak ngobak? Hah? Ngobak masih bening. Ah, enggak butek mah dari dulu. Bening dari zaman Kartini kali. Lama banget lah. Lu ubanan ya, Mon? Bukan, highlight. Highlightnya satu-satu. Cuman highlightnya dari dalam. Tuh nongol. Orang highlight dari luar gitu kan, ini enggak, gue dari dalam, mesti beda dikit dong. Sebenarnya uban-uban juga, udahlah. Gak mau ngeliat mukanya. Iya. Enggak, lu pemerhati. Lu pengen gue 1-8. Mau soalnya kayak bikin video klip. Tatap ke langit. Yang penting kan begitu di apa namanya? Begitu di apa? Apaan? Frame. Ya di frame. TV. Ya di edit kan, kan bisa berhadapan ya. Yalah. Kan gak pakai edit ini. Nggak pakai edit. Iya, nanti mereka ngedit sendiri, menonton beda ya. Screen direction-nya nggak pas nih. Screen direction-nya. Apaan screen direction?
Nah, jadi bingung istilah-istilah udah nggak penting lah gitu nih ngobrol lagi. Kalau kesana mau mana man? Ke dalam komplek. Iya, ke arah apa itu kita? Nembus lagi Pondok Jaya. Ada juga tuh. Pondok Jaya, rumah-rumah irama. Ya, dulu bedanya Pondok Karya sama Pondok Jaya. Pondok Karya itu komplek polisi. Pondok Jaya? Angkatan Darat. Cuman karena dijual, jadi udah tempat umum. Dulu ada warung man sini man? Hari itu masih. Oh masih ya? Gitulah. Makanya ya gitulah. Yang ini siapa nih, Mon? Panggilin. Ini yang RW. Yang bukan, punya ini. Yang punya tempat. Bukan punya tempat sih. Yang parkir di sini. Yang parkir di sini. Patungan. Bikin diri enggak? Emang satu orang. Ya, ini kan ada dua mobil, dua orang. Tapi yang nempatin ganti-gantian. Boleh. Boleh. Selama kosong nih boleh loh kan. Gitu. Ya, siapa tahu enggak boleh sebenarnya. Ya kalau ya sebenarnya bukan nggak boleh, siapa aja boleh. Cuma nggak boleh kalau ada orang ya. Ya gitu dah ya pokoknya. Ya, ribet. Nggak nih ngapain dari samping lagi gitu? Dia lagi cari angle ekstrim. Oh, ekstrim angle. Itu kayak apa? Film yang tiga cewek itu ekstrim angle. Bukan. Apa? Charlie. Oh iya. Ya Charlie emang nggak ekstrim. Mencari ekstrim. Nah, bukan Charlie bukan ekstrim ya? Setia. Oh, setiap band. Tukang ketoprak masih ada gak? Masih Udin. Tukang bubur? Tukang bubur masih, warkop. Warkop masih ada? Masih. Ya dia mau nyari kehidupan dari mana kan situ. Lapak abadinya. Didu masih ada? Wah, Didu lah. Tangkep. Ya tadi kita bahas Akim. Gak usah lah. Sama Didu. Itu yang dulu-dulu. Hah? Yang dulu-dulu. Sekarang Didu. Delivery. Wah. Pokoknya habis. Pokoknya habis. Iya. Nih, gue ceritain nih. Mon, besok tenang aja gue bawain gudang garam filter gitu. Kata Rahman. Kata Rahman gitu. Malah gue minta sama melon. Terus man. Entar makan kan biasanya. Enggak, tuh masih buka tuh, masih buka tuh. Habis makan lah. Emang ngasih rokok bisa entar. Kecuali gue pakai mulut lu boleh entar. Nah, mulut gue maunya sekarang. Bingung gue sama Rahman ya. Kecuali gue ngerokok pakai mulut Rahman. Boleh lah ngerokok dilarang. Ini kan mulut gue. Jadi kapan aja gue mau ya disiapin dong. Ya enggak. Taunya jangan kedeketan lebar kelihatan lagi keles. Malah nah, dari jauh gitu. Unsubscribe. Enggak lah pasti pada subscribe semua kap. Iya. Udah 500 lebih lo ya. Gue 500 ribu. Lo berapa? 156. Nah, ada temen nih, channelnya temen Templar Channel. Enggak pakai official. Enggak, ya official. Kayaknya pakai dulu official. Enggak, karena kan bukan kantor, jadi enggak official. Jadi temen Templar Channel. Iya, temen Templar Channel. Di server pelibatannya ada slash siapa? Nama siapa? Fadel Anwar. Terus aja, Man. Jadi di subscribe dong. Harusnya sih sama, harusnya. Ya karena gue telat lah. Iya, tapi kan bisa nih. Lo sekarang yang nonton, di subscribe Temon Templar Channel. Kalau lo kangen sama Udin, Muklis, ada nah itu lebih seringnya ada di Temon Templar. Di channel itu. Channel. Di channel Abdel datang juga. Datang, gitu. Dan tapi, nanti nih gue punya rencana nih, kalau podcast aja di Kap. Tamu perdananya itu Aptem. Semua pemain di Aptem. Wih. Jadi ntar ada Abdel, ada Muklis, ada Udin, ada Mama Abdel, ada sutradara atau astradanya lah ntar. Siapa yang bisa aja diantarnya. Wih mantep tuh. Jadi bisa kan ya? Ya kan kapan? Ya belum jadi ntar. Oh, kalau jadi. Lama. Enggak, kan di booking fee dulu. Wah. Booking fee apa? Di booking tanggal. Di booking tanggal. Booking date. Booking tanggal. Mati. Tanggal mati, date. Hah? Nanti lucu tuh, pasti ceritanya macam-macam dari masing-masing sisi. Iya, masing-masing orang. Masing-masing orang. Filter mana nih? Iya, Rahman sengaja lama-lama main filter. Entah keburu tutup warungnya, keles. Iya, aman. Aman apaan orang itu tadi udah diingetin sama Dion? Emang begitu Kap ya? Kalau kru lu tuh emang gitu ya, sengaja. Kalau untuk ngadepin gue emang harus bikin dongkol gue nya supaya keluar aromanya. Aromanya apa? Auranya. Parah nggak? Hah? Gitu. Kenapa? Gusi gue bengkak di sini. Ini kan bisa di
diwakili, direpresentatifkan oleh senyum. Iya, gerakinnya itu lo sakit, Mon. Iya kan senyum nggak perlu bergerak nih. Ini malah senyum bergerak. Ya. Nah. Tuh. Berasa kan ya? Kayak ada yang nahan gitu. Kayak jangan senyum gitu. Oh, tubuh lu aja nahan gitu nahan, ke untuk hubungan sama gue gitu ya? Iya, mungkin entah karena sakit giginya, entah karena sama lo nya. Naluri. Jangan senyum, deh jangan senyum gitu. Kayak ada yang bisikin gue. Ya. Jadi mau senyum ini? Nahan, nahan. Iya gitu. Malah kayak lele mulutnya. Ah, lele. Moncong lele. Nah, gitu dong. Hah? Dua batang mah. Hah? Second tuh. Nah, kalau gue kan modal korek. Lebih baik modal korek lo daripada rokok. Karena kalau dengan korek, ketemu puntung di jalan, bisa ngerokok. Tapi, kalau di jalan ketemu rokok sebungkus aja, nggak ada korek, nggak bisa ngerokok. Jadi, modal lah korek. Kabel Monas. Kagak beli, modal napas. Anjay, kabel Monas. Madu basah. Wah, apa itu? Makanya dulu, bayar susah. Enggak istilah-istilah gitu jangan lah. Jadi sugas ya. Ketak-ketak pindah ya. Hah? Ketak-ketak pindah. Itu ada sejarah sendiri lah. Ketak iya. Itu di episode berikut aja ya. Pengalaman-pengalaman pribadi secara detail. Tetap di pinggir dia. Di pinggir. Belum kenalan sama cewek, enggak tahu siapa nih. Jangan. Hah? Boleh enggak itu ceritain? Gosip tuh. Hah? Boleh enggak gosip? Enggak boleh enggak diceritain. Ya ceritain sepintas doang tapi gue bilang tak gosip. Ya, enggak pernah mau ngaku. Iya. Yeah. Kadit ukang. Karena ulam tengap. Karena ulam tengap. Padahal ya gitu gosip bukan kadit beneran tapi dia nggak pernah jadi kalau gue ceritain itu ke orang-orang dia tenang-tenang aja gitu ntar orang-orang udah pergi tinggal gue berdua dia bilang kap kalau yang itu jangan diceritain lah gitu. Karena ulam iya nasi ulam ulam igap-igap nggak tahu yang ngais-ngais di sampah di sampah ya siang-siang nggak usah nggak tim lu suka mancing-mancing kan di sini yang ngobrol kan lu sama gue kape lu bingung benar kenapa sih yang ikut campur temen krulu kayak apa deh kayak sebuah kata baru krulu ya kriwil artinya gitu zul kriwil bisa juga dibikin ya temen kruwul krulu kru ngumpul gitu kalau dia menyebut konsonan U, O tuh, lo tuh ngumpul. Ada nama grup band, judulnya apa, tapi bentuk mulutnya nggak berubah. Apa itu? New York, Rio, Tokyo. Nyanyinya Trio Rio. Kayaknya mulutnya nggak bergerak gitu. Apa? Ya itu. Judul lagunya? Judul lagunya New York, Rio, Tokyo. Penyanyinya? Trio Rio. nggak bergerak ya? Nggak bergerak. Ya, tapi itu nggak bergerak. Lu malu? Ya, bukan malu, sakit. Oh. Itu jokesnya dari radio waktu orang belum lihat apa bentuk mulutnya jadi yang ketawa gue doang orang yang di rumah kagak lihat mukanya kayak gimana karena lu di samping gue sih iya nah itu dia lu nggak pernah mau jauh dari gue sebenarnya ya kasih tahu lagi tuh kasih tahu teman-teman ya apa lagi gue lupa dah ya nah, cukup nih biar nanti bersambung episode berikutnya. Iya. Sempat ya. Iya, gua juga. Iyalah, ini kan buang masih 7.50 nih. Udah berapa menit nih? 35 ya. Satu jam seharian aja orang juga masih nungguin, Kap. Nungguin. Masih pengin nonton. Makanya kita bikin channel yang berdua. Yang berdua. Apa tadi? Radio Palapa. Radio Palapa. Iya. Padahal enggak ada apa-apaan gitu. Mikir semua. Menguak apa tuh kita tadi? Menguak apa? Ya, sisi pribadinya masing-masing gitu. Wow. Dari krulunya. Tentang musik. Tentang krunya, tentang krunya. Iya, krunya. Tentang kru gimana ngomong? Krunya. Krulu? Krulu apa krunya? Kesannya kayak lagi makan apa gitu, lagi di krunya. Di krunya.
Tuh, yang bisa hibur, yang bisa bikin ketawa nih dari semua pelawak ya. Gue doang yang bisa bikin Abdul ketawa, cuman gue doang. Krunya kayak nah. Lagi lagi makan nah. Tapi gitu. Gali telan-telan di krunya. Kenapa yang di krunya? Kru lu. Udahlah. Kayaknya jadi gak maksimal lo ya, karena gak apa-apa emang, lo ngomong terus gue terhibur lagi mah. Ya lo terhibur, gue tersiksa, keles. Ya keles zaman dulu aja. Cuman dulu, cuman sekarang keles. Iya. Ya keles lah. Ya. Ya udahlah, udah. Iya. Yeah. Mon, terima kasih ya Mon. Sama-sama, Kap. Menghibur gue di pagi hari di ini pada saat gue sakit gigi. Mm-hmm. Udah bernostalgia dengan tapi dan namanya dulu bukan warteg doa ibu dah, nggak ada namanya dulu doa bapak karena bapaknya pisah makanya doa ibu supaya ibunya kapan-kapan balik lagi ke bapaknya. Iya, warteg di situ warteg penuh kenangan. Enggak lah, semua itu kan doa ibu, nggak ada doa bapak itu kan jarang kan. Pasti nyebutnya doa ibu supaya berkah. Mau awateg ulum euk olak amas ul euk wam awateg surat. Iya. Yeah. Tapi lagi tikas igik. Iya. Yeah. Jadi hasus. Lu karena makan kaportek. Ketoprak. Iya. Yeah. Begitu kita turun dari telur kim. Mikrolet. Terus? Ya udah itu aja lah. Dia bahasa balik, apalan. Oh, apalan. Apalan doang kalau ngomong beneran suka salah-salah. Tapi euk itreng. Itreng. Yang penting itreng. Itreng. Yaudah ya Kapet, terima kasih juga dah lo udah datang pagi-pagi, bagi berkah, bagi rezeki ke kawannya, kawan sejati, sejawa timur, sejati. Iya, ntar yang penonton sejak pertama awatek-awatek. Diakhiri dengan awatek aguj, jadi awatek ulum. Ulum? Ulum. Ulum. Kenapa lancip ya? Tapi tumpul. Iya. Tulumnya lancip tapi tumpul. Enggak, kita bener kayak siaran nih menghibur operator. Nah, bikin kayak gini menghibur kameramen. Iya. Yang gua hibur tuh bukan kameramennya ya, atau bukan kru lu. Kru tapi krunya. Krunya, penonton-penonton lu kan gitu. Penontonnya, pemirsa. Kayak gitu dah ya. Iya. Lu sakit giginya ucul agut lu. Beranca. Pagi-pagi. Igap-igap. Igap-igap beranca. Mm-hmm. Kalau ngais-ngais? Rudit. Di tong sampah. Ya. Ngais-ngais. Udah, udah habis juga kan? Oke. Sampai ketemu lagi di... Konten sama teman. Konten sama teman kita mau bikin seminggu sekali. Iya. Yeah. Makan di mana gitu ya, ngobrol di mana? Iya, yeah. Tempat-tempat bersejarah. Nah. Napak tilas. Nah, di mana lagi, Mon, yang bersejarah kita, Mon? Kira-kira. Ya, ntar lah, tungguin aja ya. Di mana? Sambil kita ngat, tengi-tengi ulut. Ulut. Di Adigraha sih. Oh iya, bisa. Di ketahuan sama satpamnya. Vira bukan gue. Ramak Itnam. Apa namanya? Yang gemericik. Oh, gemericik. Dikumpulin. itulah. Kan udah ditutup nih, Kak. Iya, oke. Okay. Sampai ketemu lagi di apaan ya, belum ada namanya dah. Ya. Deh. Thank you, teman-teman. Yep. Siap.